taste of food. Permainan apik dari Mega di pertandingan menghadapi Pin Spider memang menjadi kemenangan yang begitu sangat berharga sekali. Selain membuka peluang bagi Respak untuk mempertahankan zona lolos ke babak playoff mendatang di musim semi. Megawati tampaknya sukses membuat seluruh para penggemar kagum karena dirinya berhasil mewujudkan mimpinya sehingga Mega pada laga itu langsung pecah tangisannya akibat bahagia sekali usai melawan idolanya tersebut. Ini memang adalah kemenangan kedua bagi Respak setelah sebelumnya hanya mampu menang di putaran pertama. Dan tentunya membuat sejarah tersendiri, sebab bagaimanapun Respak sukses membuat momen yang sangat besar. Kendati demikian, di balik kepahlawanan Megawati itu dan kemenangan Respak, siapa yang menyangka bahwa dua pelatih asal Korea menyimpan perhatian tersendiri, di mana mereka cukup heran saat melihat bagaimana hebatnya performa Mega saat itu, di mana di pertandingan tersebut Mega langsung mengambil alih setiap momentum dan mengakhiri laga dengan elegansi yang tinggi. Kim Ho-chul dan Cha Sang-yoon yang mengaku keheranan, sebab statistik dari Respak saat itu sangat lemah, ketimbang perkasanya Pink Spider yang unggul dari kontestan yang lain. Hongkuk Leifu bermain dengan begitu sempurna, sehingga saya bertanya-tanya apakah Chung Kwan Jang punya tim yang bisa mengalahkannya, kata Kim Ho-chul. Komentar itu ditimpali Cha Sang-yoon selaku pelatih GS Caltech. Faktanya melihat Respak adalah tim yang aneh, yang tidak bermain voli musim semi, babak playoff, kata Cha Sang-yoon. Ya bagaimana tidak aneh, terutama performa dari Megawati di laga itu. Bahkan Megawati sempat membuat blocking yang tergolong sangat ajaib sekali, di mana dirinya melakukan blok dengan refleks yang mustahil. Awalnya Mega sedang siap-siap menyerang, tapi situasi bola yang mendadak berubah arah membuat dirinya harus bersigap lebih cepat. Hingga padanya ia pun menggunakan refleks yang sangat gemilang, di mana Mega memalingkan tubuhnya sambil menahan bola. Jelas situasi ini tergolong sangat mustahil sekali dilakukan blocking manapun. Bukannya apa-apa, Mega terlihat seperti seseorang yang bahkan tidak siap melakukan defense. Namun pada akhirnya perjuangannya pun membuat bola tertahan hingga poin panjang perebutan bersama Pink Spider berlanjut. Memang sangat wajar sekali jika pengamat voli ataupun pelatih voli Korea yang lain merasa aneh, mengingat di pertandingan itu perebutan poin tentang bola sendiri, sampai menyilang net ke bagian Respak dan Pink Spider hampir 10 kali. Dan para pemain Respak termotivasi karena satu pemain, yakni perjuangan hebat dari Megawati. Ya, di pertandingan itu Mega tidak terlihat menjadi pencetak poin terbanyak, tapi dirinya sukses menyumbangkan bantuan dalam titik krusial, sehingga Pink Spider lebih kewalahan saat mengadang permainannya tersebut.